Tim Taekwondo Indonesia berhasil membawa harum Indonesia usai meraih 4 emas dalam 13 Open Taekwondo Pomsai Championship yang diselenggarakan di Wina, Australia. Bahkan Indonesia meraih juara umum dalam kejuaraan tersebut. Dalam ajang tersebut, tim Taekwondo Indonesia yang dibagi dua tim, yaitu tim putra dan tim putri, berhasil menyabet 4 medali emas di 4 kategori nomor yang berbeda. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tim Taekwondo Indonesia langsung disambut oleh Ketua Umum dan Pengurus PBTI. Menurut peraih emas untuk nomor individual putri, Mutiara Habibah, ada 30 negara yang mengikuti kompetisi tersebut. Thank you.